Di Kota Malang sekarang sudah banyak menjamur warung-warung kopi. Beberapa warung kopi sudah menjual berbagai macam konsep. Tapi hanya sedikit warung kopi yang menjual konsep berupa literasi, yang dimana di Indonesia sangat sedikit minat untuk pembaca. Di sini, saya akan mengeksplor beberapa warung kopi yang bergerak dalam bidang literasi. Mari ikuti saya. Untuk yang pertama, Omah Diksi. Omah Diksi terletak di Jalan Terusan Sigura-Gura, Kelurahan Karangbusuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Buka pada pukul 9 pagi sampai jam 11 malam. Fasilitas yang ada berupa ruang baca, toilet, musola, dan juga ruang rapat. Dan tentu ada lagi yaitu ruang diskusi. Selain literasi, di sana juga sering diadakan kegiatan seputar latihan nulis, bedah buku, diskusi, dan lain-lain. Bagi teman-teman yang ingin mengirim opini atau tulisan-tulisan sastra, puisi, dan macam-macam, bisa mengirim tulisan kalian ke diksi.com. Yang kedua, kedai kopi Unlimited. Letak di Jalan Joyo Kusumo, nomor 42 Mertesari, Kecamatan Lokwaru, Kota Malang. Kedai kopi Kalimitro buka pada pukul jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Selain warung kopi, Kalimitro juga base camp dari komunitas Kalimitro yang bergerak dalam bidang arts, culture, dan juga social movement. Masih ada beberapa warung kopi literasi yang ada di Kota Malang. Namun mungkin dua dulu yang saya ulik karena keterbatasan waktu. Sekian dari saya, salam literasi.